Setiap tubuh manusia membutuhkan asupan gula, namun dengan takaran yang tepat yaitu 50 gram per hari. Namun jika mengonsumsi gula secara berlebihan dalam kurun waktu yang panjang, maka bisa meningkatkan risiko penyakit. Sebelum mengonsumsinya, simak dulu yuk sederet manfaat gula bagi tubuh Anda. Beragam jenis gula di Indonesia bisa diolah menjadi sajian lezat dalam beragam jenis makanan dan minuman. Sebetulnya gula juga memberikan manfaat baik bagi tubuh, sebab bisa memberikan energi dan juga meningkatkan fungsi otak, bahkan untuk respirasi irama jantung. Sebab tanpa gula, organ tubuh terutama otak tidak akan bisa bekerja secara normal. Selain itu, jangan lupa untuk membatasi asupan gula Anda dalam satu hari ya. Kementerian Kesehatan telah menetapkan batasan konsumsi gula bagi orang dewasa ialah sebanyak 4 sendok makan per harinya, atau setara dengan 50 gram. Yang harus diingat ialah gula tak hanya diperuntukkan untuk minuman dan masakan rumahan saja, namun juga terkandung di beragam jenis makanan dan minuman kemasan. Lalu yang terakhir, dampak ketika mengonsumsi gula berlebihan. Jika kita mengonsumsi gula berlebihan setiap hari, tentu akan memicu timbulnya penyakit, seperti meningkatkan obesitas, risiko diabetes, dan juga darah tinggi. Bahkan bisa semakin buruk jika tak menjaga pola makan dan batasan konsumsi gula, yang berujung terkena penyakit mematikan seperti stroke ataupun jantung.